Wilujeng Sumping, situs prasasti batu tulis, patilasan kerajaan Pajajaran, kerajaan Prabu Siliwangi di Bogor. Jang, iya tempat sanes kangge menang kekuatan tawuran atawa balas dendam. Serahkan orang ka Gusti Allah. Jang, teu sae. Tawuran dibales tawuran, nyawa dibales nyawa. Perempuan saja bisa, kenapa aku enggak? Dut, SMS semalam udah aku terima. Iya sih, kita teman sepermainan sejak kecil. Tapi orang mung lah kapok nih tawuran, Dut. Udah rot. Dosa, niat jelek, harus ditutupi dengan taubat, Dut. Gak percaya? Tuh, tanyain ke Masjid Agung At-Tahir ya. Cara lain ke dalam urusan ini, insya Allah. Munajat aja, terus-teruslah munajat ya, insya Allah, insya Allah. Dut, gimana Dut? Masih dendam Ki, temanku sebentar lagi juga datang. Wah, nekat lu ya Dut. Beneran serius mau tawuran? Ya. Tawuran itu gak ada untungnya loh. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Semuanya menderita. Apalagi kalau sampai ketangkep polisi. Wah, tiap pagi kamu bisa apel di sana. Belum lagi kalau sampai ada yang cedera. Bahkan mati. Waduh, itu lebih parah. Itu statusnya kriminal. Kamu bisa tidur di penjara tuh bareng sama koruptor, penjahat, dan lain-lain. Cobalah makanya kamu hidup seperti jembatan merah. Memiliki dua sisi yang berbeda. Di sisi yang lain, siapa tahu ada kehidupan yang lebih baik dan ada perniagaan. Nah, ngomong-ngomong abstrak, jadi kesimpulannya gimana? Udahlah, berhenti aja. Kamu nggak bakat berantem. Aku bisa berlatih menjadi pribadi yang tangguh. Oke, saudara-saudara semua, teman kita ikut bergabung. Dut, selamat bergabung ya. Akhirnya kamu bergabung juga. Besok jadi ya, kita latihan di Beraya. Kata dua aja,
kamu belum bisa. Sudah mau melawan musuh bebuyutan. Jadi capek melatih kamu. Pulang duluan ya. Nov, makasih ya Nov. Tenang Du, tetap semangat. Oke, sekarang kita berlatih sambil berkeliling Museum Kebun Raya Bogor yuk. Iya. Kayak lupakan dendam. Nih, museum apa? Museum Geologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Canggih juga kamu. Oh. Nah, kalau ini museum apa? Museum Tanah. Mantap lah. Eish. Museum Etnobotani Indonesia atau Herbarium Bogorensis. Nah, konon di sini terdapat 2 juta spesimen tanaman langka Indonesia. Kalau ini jurus apa? Jurus ngawur. Kamu. Aku lapor wali kota Bogor loh. Aduh, tunggu dulu. Kamu tahu gak siapa arsitektur rumah dinas wali kota Bogor? Arsitektur adalah Bung Karno, Friedrich Silaban. Dia perancang Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Dan yang terkenal ialah Masjid Istiqlal Jakarta. Di Bogor, banyak hasil karya Silaban. Contohnya, gereja KPB di Jalan Paledang. Dev, kok kamu bisa tahu semua sih? Ayahku seorang arsitektur dan bekerja sebagai planologi kota. Dev, apa kata ayahmu tentang kota Bogor? Nah ini, Silaban tahun 1955 menciptakan logo kota Bogor. Kamu tahu Andut apa artinya? Coba ya. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Istana Bogor, bobot kota Bogor. Gunung Salak, membayangi kota Bogor. Dan Kujang sebagai pusaka peninggalan kerajaan Pajajaran. Mantap, boleh kuteruskan cerita ayahku? Ya, silakan. Kampus IPB Baranang Siang, yang juga dikenal sebagai Gedung Hitam. Konon katanya ini juga karya Silaban. Terus? Saat peresmian kampus IPB Baranang Siang, Bung Karno berpidato tentang pertanian adalah soal hidup atau mati. Silaban menyempurnakan konsep penataan kota Bogor sebagai Garden City. Kota taman ini digagas oleh Insinyur Thomas Herman Karsten, seorang arsitek Belanda tahun 1920-an. Sejak itu, Bogor disebut Buitenzorg. Terus? Jejaknya terlihat di kawasan Taman Kencana, Sempur, Kota Paris, dan Jalan Bangka. Terus? Kata ayah, Silaban adalah penggagas arsitektur tropis. Cirinya struktur tinggi, atap pelana dan curam, serta memiliki teras. Thank you.
sederhana, menyukai bunga kan ciri khas orang Bogor. Terus udah ini mau kemana lagi, Bu? Sambil refreshing, kita mau lihat kelenteng tua dari luar. Katanya acara cap gomenya rame banget ya? Iya betul, Bu. Acaranya rame banget. Itu artinya kegiatan budaya dan keagamaan di Kota Bogor itu sangat kondusif, Bu. Oh iya, Bu. Kemarin Devi cerita, Rudy ngajak teman-teman sekolahnya buat tawuran, Bu. Apa? Tawuran? Sekolah kita kan nanti tawuran. Kalian ingat kan, setiap siswa baru tanda tangan komitmen tidak merokok, tidak terlibat tawuran, dan mematuhi peraturan sekolah. Justru itu, Bu. Terima kasih infonya, Nak. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, termasuk mencegah tawuran. Seneng deh kalau semua guru di Bogor itu kayak ibu. Ah, kamu. Pendidikan karakter akan berjalan efektif jika disertai dengan keteladanan guru dan motivasi peserta didik. Bu Andi, terima kasih atas laporannya. Masalah tawuran berawal dari eskalasi perilaku. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Dalam rapat kesiswaan kemarin, sesuai SOP, tidak ada laporan tentang eskalasi perilaku yang mengarah pada penggalangan tawuran. Alhamdulillah, lingkungan sekolah terkendali. Itu berarti kita berhasil menempatkan siswa sebagai objek dan juga subjek pendidikan. Analisa saya, pendekatan ini bisa menjadi peredam eskalasi perilaku dan karena itu sulit tawuran. Itu juga karena sekolah kita mengembangkan program Akhlakul Karimah. Siswa diajak untuk menjaga wudu, menjaga kesucian hati, dan selalu dalam suasana religius. Saya rasa itu juga karena faktor kedekatan guru, fasilitas belajar lengkap, tidak ada jam kosong, dan jadwal sekolah pun jelas. Ya, Bapak Ibu, situasi ini berbeda. Dudi kehilangan saudara kembarnya karena tawuran. Kita perlu mendesain pendekatan khusus, Bu. Ya, Bapak Ibu, silahkan jika ada usul. Pembinaan tugas siswa berbasis tempat tinggal perlu diintensifkan, Bu. Kita buat siswa merasa nyaman dan aman di sekolah maupun di rumah. Saya ikut hadir di dalam reorientasi moral, etika, dan budaya politik bagi masyarakat dan tokoh-tokoh di gedung BKPP Jabar 1. Di sana Kepala Kantor Kesbang Kota Bogor mengajak kita memerangi apatisme masyarakat dan kembali berpartisipasi dalam pembangunan. Bogor kebanggaan hidup kita. Di atas Bogor inilah Allah memastikan kita berbuat diberi rezeki. Budaya politik kita harus positif. Caranya harus positif. Mengenai banyak orang dengan cara positif. Bapak Ibu, adakah usul yang lebih konkret mengenai masalah Dudi? Kita alihkan energi Dudi untuk menyiapkan proposal kegiatan wisata kebangsaan Kota Bogor. Baiklah, Dudi sudah bergabung. Silakan Pak Musil dilanjutkan. Saudaraku semua, ada tiga hal yang saling mendukung positif, yaitu antara kota pusaka, wisata kebangsaan, dan pendidikan politik bagi masyarakat. Ini artinya kegiatan wisata kebangsaan yang sudah menjadi tradisi di sekolah kita diusulkan menjadi agenda tahunan Kota Bogor, bukan begitu, Pak? Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung program wisata kebangsaan. Bogor bisa menjadi kebanggaan wisata kebangsaan dan karakter Bogor, baik bahasa, budaya, sejarah, makanan, dan sebagainya, memiliki energi positif sebagai aset dunia. Wisata kebangsaan akan menjadi salah satu keunggulan pariwisata Bogor, sumber inspirasi dalam menghasilkan calon pemimpin bangsa. Nah, selanjutnya, bagaimana harapan tersebut kita wujudkan? Guru PKN menyambut gembira wisata kebangsaan karena sebagai sarana refleksi mengenang para pahlawan, ada pula sebagai sarana media pembelajaran yang efektif terhadap nilai-nilai kebenaran dan kemerdekaan. Evaluasi saya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin, wisata kebangsaan sangat berperan untuk mengobarkan semangat patriotik buat kita semuanya. Sebagai tauladan bagi penerus bangsa. Wisata kebangsaan berperan membangkitkan semangat nasionalisme berdasarkan kecintaan dan kebinekaan.
tawuran adalah contoh nasionalisme berdasarkan kebencian dan ideologi yang sempit. Nah, ujungnya membuat keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi sengsara. Eh, Cut, kamu dengar gak apa kata Bu Elvi? Baiklah, kita dapat banyak masukan. Sekarang, ada lagi? Wisata kebangsaan bisa berbentuk olimpiade, rally, dan kunjungan. Pengalaman yang sudah kita laksanakan adalah bentuk kunjungan, seperti contohnya ke Istana Bogor. Di sana kita bisa belajar sifat-sifat kepemimpinan bangsa dari Museum Kepresidenan. Kegiatan afirmasi dan refleksi sangat penting dalam wisata kebangsaan, yaitu sebagai proses penghayatan anak bangsa. Alhamdulillah Pak, teman-teman semakin menyadari manfaat kegiatan refleksi. Bogor memiliki bangunan bersejarah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. Betul Pak, selain kampus IPB Baranansiang, ada juga kampus IPB Gunung Gede yang kini dijadikan tempat pendidikan bisnis dan manajemen. Kampus IPB Taman Kencana sekarang digunakan pusat studio biofarmaka nasional. Oh iya Pak, di dekat Taman Kencana terdapat lembaga penelitian karet yang dibangun sejalan dengan pembangunan Wittenberg Botanic Garden tahun 1890-an. Sebelum kita akhiri, adakah momentum mengesankan dari acara kemarin? Ada Pak, yaitu refleksi oleh Ibu Elvi. Wahai anak-anakku sekalian, kalian tidak perlu mengangkat senjata. Kalian mungkin tidak perlu untuk berperang. Tapi kalian cukup mengorbankan pikiran, tenaga kalian untuk terus berkarya, terus berprestasi, terus berbuat hal yang positif demi kemajuan bangsa ini. Agar bangsa ini mempunyai martabat di dunia. Kelak kalian adalah menjadi generasi emas. Di tangan kalianlah harapan dan mimpi dari bangsa ini. Di tangan kalianlah nasib bangsa ini. Untuk itu teruslah berjuang, teruslah berprestasi, teruslah berkarya, teruslah berjuang, teruslah berprestasi, teruslah berkarya, teruslah berjuang, teruslah berprestasi, teruslah berkarya, teruslah berjuang. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk, ikhlaskanlah hati hamba atas kematian saudara hambamu ini, ya Allah. Ya Allah. Kegiatan yang luar biasa. Saya memberikan hormat pada kalian bahwa kalian adalah pemimpin masa depan dan akan jauh lebih baik. Ingat, tanamkan dalam benak kalian bukti yang telah para pemimpin kita lakukan. Kalian telah lihat di beberapa situs sejarah di Istana Bogor, kemudian di beberapa museum. Pemimpin kalian telah menunjukkan heroik yang luar biasa dan Bapak yakin kalianlah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya yang akan membawa perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Dan Bapak yakin kalianlah yang akan menjadi impian kebahagiaan kedua orang tua kalian. Tanamkan itu dalam benak kalian. Dengan jiwa semangat yang luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa, hari ini kita akan menorehkan perubahan bahwa kita akan menjadi siswa yang terbaik dan bahwa kita akan menjadi agen perubahan untuk bangsa, diri, dan keluarga kita ini. Merdeka! Merdeka! Ini artinya setiap warga negara, termasuk gue, harus memikirkan nusa, bangsa, dan negara.
Termasuk gue. Bangun, ayo kita harus latihan. Ayo. Saya menerima usulan pelaksanaan wisata kebangsaan di Kota Bogor sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang unggul dalam kancah perubahan peradaban dunia. Kita janjian yuk. Janjian apa? Tukar. Tukar apa? Tukar dendammu dengan persahabatan. Ayolah. Kemarin kita boleh salah, tapi besok kita semua harus lebih baik, Dud. Kenapa enggak? Hei! Pewaris negeri, penerus bangsa, penentu masa depan kita. Dino kiwari ngancik nubi hari, sejak ayeuna sampeureun jaga. Tatapakan pajajaran, dalindingna Siliwangi, ngadeg nganjer Kota Bogor, dilelemah tatar Sunda.